Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kull khair wa yassir lana kull umur. Allahumma ansur al-mujahidin wa rahmil al-mustad'afin wa dammir a'da'a din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Ini tampaknya ada masalah mati sendiri, coba saya hidupkan lagi. Dan sambil menunggu, mari kita baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebagaimana sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu bayna ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Siapa yang membaca dua ayat ini dalam satu malam, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Sunan Tirmidzi. Dan kita sudah sampai pada bab tentang mandi janabah. Qala al-muallif rahimahullah, babu ma jaa fil ghusli, tentang mandi minal janabah dari sebab junub. Junub itu sebabnya ada dua. Yang pertama karena hubungan suami istri, meskipun tidak keluar mani maka sudah disebut junub. Yang kedua ketika keluar air mani dengan sebab apapun, apakah karena mimpi basah, apakah karena hubungan suami istri, ataukah sebab-sebab yang lain, itu disebut janabah. Janabah arti asalnya adalah menjauh. Orang junub disebut junub atau janabah karena dia harus menjauhi ibadah salat, tidak boleh salat. Orang janabah disebut janabah karena malaikat menjauhinya, tidak mendekatinya selama dia belum mandi. Orang janabah disebut janabah karena dia mengeluarkan air yang keluarnya itu jauh. Ya. Sifat keluarnya air mani ketika keluar itu adalah dengan tersemprot jauh, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq, khuliqa mimma indafik. Manusia diciptakan dari air yang menyembur, kencang. Nah, maka disebut junub karena tiga sebab ini. Hadis 103 dari Maimunah, ini bibinya Ibnu Abbas, istri Nabi, dia mengatakan, saya menaruhkan untuk Nabi SAW mandi, maksudnya air untuk mandi. Lalu beliau mandi dari sebab janabah. Lalu beliau menuangkan wadah itu dengan tangan kirinya kepada tangan kanannya. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya, lalu memasukkan tangannya dalam wadah, lalu menuangkan kepada farjinya, lalu menggosok-gosokkan telapak tangannya ke tembok, ke al-ha'id itu dinding, ya, awil arda atau ke tanah.
kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian beliau istinsyak, kemudian membasuh wajahnya dan kedua tangannya, kedua hastanya, lalu menuangkan air pada kepalanya sebanyak 3 kali, lalu menuangkan kepada seluruh tubuhnya, lalu berpindah tempat, bergeser, lalu membasuh kedua kakinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis 103 ini bicara tentang cara mandi janabah. Cara mandi janabah ada dua. Yang pertama, cara yang ijza, yang mencukupi. Cara tersebut pokoknya seluruh anggota tubuh kita basah dari kepala sampai kaki, ini sudah sah sebagai mandi junub. Yang penting ada niatan untuk mandi. Misalnya kita junub kemudian kita masuk kolam renang 1 detik saja, tapi sudah angslep, seluruh tubuh kita sudah masuk, nah, ini sudah sah mandi junubnya. Keluar-keluar dari kamar mandi, apa dari kolam renang, sudah boleh untuk sholat karena junubnya sudah habis. Nah, cara yang kedua ini yang disebut sebagai sifatu kamal. Kalau tadi sifatu ijza, nah, sifatu kamal, cara mandi junub yang sempurna dengan urutan yang sudah saya bacakan tadi. Urutannya intinya itu 3, Pak. Yang pertama, bersihkan kemaluan karena setelah mengeluarkan mani. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, mandi seluruh tubuh dimulai dengan kepala terlebih dahulu. Nah, inti urutan sifatul kamal seperti itu. Dua-duanya boleh, dua-duanya bagus, tetapi yang lebih sempurna tentu saja yang sifatul kamal. Maka dua macam cara mandi janabah ini bisa menjadi solusi untuk kita kalau kita sedang misalnya pada musim dingin, kita ingin mandi cepat-cepat, udah pakai sifat ijza saja. Bismillah, ambil gayung, kemudian dituangkan pada kepala 1, 2, 3 kali kerucuk, sudah basah seluruh tubuhnya, ya sudah sah. Langsung ambil anduk supaya tidak kedinginan. Nah, itu adalah solusi untuk kita kalau kita kedinginan. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Maimunah meletakkan air untuk Nabi mandi janabah. Maka ini menunjukkan disunahkan istri menyiapkan mandi bagi suaminya. Suaminya mau mandi, disiapkan handuknya. Mau mandi, disiapkan baju gantinya, disiapkan airnya. Kerannya dibuka dulu sehingga suami masuk ke kamar mandi sudah penuh airnya. Ini saya yakin kalau ibu-ibu kayak gini, suaminya gak akan mikir nikah lagi, Pak. Jadi gara-gara ibu-ibu kurang apa? Khidmat sama suami, nah, podo mikir nikah loro telu papat. Nah, tapi ini bukan berarti apa namanya, kita menghasung para suami untuk nikah lagi kalau istrinya tidak menyiapkan, bukan gitu ya. Tapi ini hasungan kepada ibu-ibu untuk khidmat kepada suaminya masing-masing. Kemudian faedah yang kedua, Rasulullah ternyata junub juga. Maka Rasulullah itu manusia biasa, Pak. Hanya saja bedanya, junubnya Rasulullah itu hanya satu sebabnya, yaitu karena hubungan suami istri. Tidak mungkin Rasulullah junubnya gara-gara mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah itu datangnya dari setan. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah bersabda, "Al-hulmu minasyaitan." Ihtilam, mimpi basah itu dari setan. Al-hulmu juga selain mimpi basah artinya adalah mimpi yang buruk. Nah, jadi mimpi yang buruk dari setan, mimpi basah juga dari setan. Maka Nabi tidak mungkin kena mimpi basah karena sumbernya dari setan. Faedah berikutnya, di sini Rasulullah mencuci kedua telapak tangannya sebelum mandi. Maka ini hukumnya sunnah. Sama dengan sebelum wudu. Sebelum wudu disunahkan cuci telapak tangan. Hukumnya tidak wajib. Faedah berikutnya, setelah beliau mencuci kemaluan, lalu beliau menggosokkan telapak tangannya ke tembok atau ke dinding. Ke tembok atau ke dinding, ini perawinya ragu-ragu. Apakah tembok ataukah dinding?
ya mau dinding, apakah tembok ataukah tanah. Nah, karena perawinya ragu-ragu, bisa kita terapkan dua-duanya. Kadang-kadang kita usapkan tangan kanan, bukan tangan kanan ya, tangan kiri, karena yang digunakan untuk mencuci dakar kemaluan itu adalah telapak tangan kiri. Nah, diusapkan ke tembok, kadang-kadang diusapkan ke tanah. Di sini disebutkan beliau itu membasuh farjinya. Dalam hadis yang lain lafalnya itu madzakirihi. Beliau membasuh zakar-zakarnya. Muncul pertanyaan, loh, zakarnya Nabi jumlahnya berapa? Kok yang dibasuh zakar-zakar itu? Nah, ini ada ilmu, Pak. Yang dimaksud zakar-zakar itu adalah zakar dan area sekitarnya. Itu yang dibasuh. Nah, maka karena ada zakar, ada area sekitar, seolah-olah banyak, sehingga disebut dengan istilah zakar-zakar. Ini mirip dengan istilah al-mu'awwidzat, surat-surat untuk perlindungan, yaitu surat yang dimulai dengan a'udhu. Kan cuma dua kan, a'udhu birabbil falak, a'udhu birabbin nas. Tapi disebut mu'awwidzat, surat-surat, berarti tiga minimalnya, karena jamak. Ternyata yang dimaksud adalah surat mu'awwidzat dua plus al-ikhlas, kul huwallahu ahad. Nah, kalau wallahu a'ad tidak ada a'udhunya, tapi disebut mu'awwidzat. Kenapa? Karena dekat. Sama dengan ini tadi, yang sekitar dakar disebut sebagai dakar, padahal ya sebenarnya bukan dakar, itu hanya area sekitar. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan beliau membasuh kepalanya tiga kali, menuangkan di atas kepalanya tiga kali. Tiga kali ini tidak dirinci dalam Sunan Tirmidzi, tapi dirinci dalam Sahih Bukhari. Rinciannya adalah satu tuangan pada bagian kanan, satu tuangan lagi pada bagian kiri, satu tuangan lagi pada bagian tengah kepala. Seandainya ini kita selisih, langsung tiga kali di tengahnya terus, ya sah. Tapi alangkah bagusnya kita meniru cara Nabi. Menuangkannya itu kan pakai telapak tangan gini, Pak. Nah, ini satu, dua, kemudian tiga tengah. Kemudian di sini pada bagian terakhir beliau bergeser untuk membasuh kaki. Berarti pas wudu tadi belum membasuh kakinya beliau. Maka dari sini kita ketahui ketika wudu pas mandi janabah itu tidak harus wudunya sampai selesai. Wudu sampai selesai juga boleh, wudu tanpa kaki juga boleh. Nah, kalau kakinya belum dibasuh, nanti dibasuh terakhir. Ini hikmahnya apa dibasuh terakhir ini? Karena zaman dulu orang mandi itu kamar mandinya masih tanah, Pak. Sehingga kalau mandi pasti kakinya akan kotor dengan tanah. Nah, makanya membasuh kakinya dibuat paling terakhir. Setelah selesai mandi, kemudian geser. Tadi kan wudunya belum, kakinya belum dibasuh kan. Nah, kemudian dibasuh kakinya supaya bersih kakinya dari tanah. Tapi meskipun sekarang kita sudah pakai keramik dalam kamar mandi kita, sunnah ini tetap masih boleh dilakukan. Wudu sampai terakhir boleh, kemudian kakinya diakhirkan juga boleh. Dua-duanya ada dalilnya. 104 dari Aisyah radhiyallahu anha. Mana tadi? Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin untuk mandi dari sebab junub, beliau memulai membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah, lalu membasuh farjinya, lalu berwudu seperti wudunya untuk salat. Nah, ini dalilnya. Berwudu seperti wudunya untuk sholat, artinya sampai kakinya dibasuh. Maka mengakhirkan pencucian kaki, dalilnya hadis sebelumnya, langsung membasuh kaki, dalilnya hadis 104 ini. Kemudian beliau menuangkan kepada kepalanya, kepada rambutnya akan air. Kemudian beliau menuangkan kepada kepalanya tiga kali cawukan. Tiga kali cawukan maksudnya dengan kedua telapak tangan ini. Tiga kali cawukan tadi ya, kanan, kiri, tengah. Kemudian di sini dijelaskan,
Ini ghamasal junub. Kalau orang junub itu ambles ke dalam air, angslep ke dalam air, filma. Walam yatawadda, dan dia tidak berwudu, ajza'ahu, itu sudah sah. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lain-lain. Ini yang disebut sebagai apa? Sifatul ijza' tadi. Jadi memang cara dalam hadis tadi hanya disebutkan satu, sifatul kamal, cara mandi yang sempurna. Tapi sifatul ijza' kita ketahui dari penjelasan para ulama. Nah, di sini pentingnya para ulama, Pak. Seandainya kita membaca hadis tanpa dijelaskan para ulama, enggak akan paham seperti ini. Pasti kita mengatakan kalau kita angslep ke dalam air itu belum cukup, itu masih junub. Nah, itu gara-gara kita bukan ulama tapi membaca hadis ditafsiri sendiri. Maka penting kita itu ngaji hadis, tafsiri dengan tafsiran para ulama. Maka di sini kenapa saya memilih Sunan Tirmidzi, karena dalam Sunan Tirmidzi setelah hadis disebutkan dijelaskan penjelasan para ulama supaya kita tidak memahami dengan otak kita sendiri. Babu hal tangkudu, apakah harus mengurai almar'atu, seorang wanita, sya'raha, rambutnya, indal ghusl, ketika mandi junub? Ini pertanyaan. Kenapa pertanyaan? Karena di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut sebagian ulama, mandi junub maupun mandi haid sama saja, tidak harus melepas gelungannya seorang wanita kalau mandi tersebut. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya sesuai mazhab Hambali, mandi ini dibagi dua. Kalau mandinya karena haid, maka harus dilepas gelungannya wanita. Jadi kalau dia pakai karet misalnya, ya, diikat, nah, maka karetnya dilepas. Pakai tali, maka talinya dilepas. Ini kalau mandi haid. Tapi kalau mandi karena hubungan suami istri, mandi junub, maka tidak harus melepas. Kenapa dibedakan hukumnya? Karena kalau mandi junub harus melepas, ini menyusahkan. Karena kadang-kadang orang junub bisa satu hari 5 kali, Pak. Pas pengantin hari pertama, junubnya 5 kali, disuruh melepas terus, kasihan. Nah, maka kalau untuk haid, ini kan hanya sekali dalam sepekan. Nah, maka disuruh melepas supaya lebih sempurna basahnya rambutnya tadi. Tapi sebenarnya, Pak, rambut itu tidak seperti anggota tubuh yang lain. Kalau anggota tubuh yang lain harus basah. Tapi kalau rambut ini gelungan pun sudah mencukupi. Ini hadis diriwayatkan dari Ummi Salamah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini seorang wanita yang mengikat dofroroksi, gelungan rambut saya, kelabangan rambut saya. Apakah saya harus melepasnya untuk mandi junub? Beliau mengatakan, la, tidak. Sesungguhnya tiada lain cukup bagimu bahwasanya kamu menuangkan pada kepalamu 3 kali penuangan dari air. Lalu kamu tuangkan kepada seluruh jasadmu air tersebut. Lalu kamu sudah suci. Atau beliau mengatakan, ternyata atau tiba-tiba kamu itu sudah suci. Ini hadis hasan sahih. Nah, di sini hanya ditanyakan tentang satu macam mandi, mandi junub. Untuk mandi haidnya tidak disebutkan. Makanya mazhab Hambali mengatakan tadi, untuk mandi haid harus dilepas. Kalau mandi junub tidak harus dilepas. Karena hadisnya tentang mandi junub saja. Adapun pendapat yang mengatakan sama saja itu, mandi junub sama mandi haid sama, hukumnya tidak berbeda. Itu gara-gara dalam kitab Sahih Muslim ada tambahan wa fil haidi. Apakah saya harus melepas gelungan saya untuk mandi junub dan mandi haid? Ada tambahan mandi haid dalam Sahih Muslim. Tapi tambahan ini menurut beberapa ulama, di antaranya Ibnu Al-Qayyim, ini adalah ziyadatun syadzah, tambahan yang dhaif. Tambahan yang dhaif tidak bisa dipakai. Jadi ringkasnya gini,
kenapa muncul perselisihan pendapat. Yang mengatakan hadis itu sahih berarti tidak membedakan antara mandi junub dengan mandi haid. Yang mengatakan tambahan ini dhaif, maka ini harus dihapus, sehingga yang benar hanyalah ini hukum untuk mandi junub saja. Mandi haid berbeda, harus dilepas. Dan itu yang dipilih oleh guru-guru kami rahimahumullahu ta'ala. Nah, di sini Imam Tirmidzi tampaknya memilih pendapat mazhab Hambali tadi, sehingga beliau mengatakan di sini wanita itu kalau mandi junub dia tidak melepas rambutnya, bahwa itu tidak ada masalah apabila sudah menuangkan air kepada kepalanya. Artinya apa? Barangkali pada gelungan tadi ada area yang belum terkena air, gak apa-apa. Karena yang harus basah adalah anggota tubuhnya, yaitu ini apa namanya, kulitnya kepala ini. Adapun pada gelungan ada sesuatu yang sangat jelimet kemudian tidak masuk ke dalam, nah, ini dimaafkan. Tapi ini khusus apa? Mandi janabah. Kalau mandi haid maka hendaklah dilepas. Kenapa dilepas? Ini bab berikutnya. Babu maja'a anna tahta kulli sya'rah, di bawah setiap rambut janabah ada junubnya. Sehingga kalau ada rambut yang tidak basah berarti masih junub. Tapi hadis nomor 106 ini derajatnya dhaif, sehingga saya kasih tanda garis bawah, ini berarti hadisnya dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di bawah setiap rambut itu ada janabahnya, ada junubnya, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Nah, di sini berarti kalau kita pakai hadis ini berarti semua rambut harus basah itu. Berarti harus dilepas semua apa? Ikatan. Kalau pakai hadis ini, tapi hadis ini ternyata tidak sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadisun gharib. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, itu biasanya maksudnya hadis dhaif. Ini sudah sering kita temukan ya dalam Sunan Tirmidzi. Kalau beliau mengatakan hadis gharib, ternyata dicek itu sanadnya tidak sahih. Rata-rata ya, tidak harus begitu, tapi rata-rata seperti itu. Termasuk di sini beliau mengatakan syaikhun laisa bidzat. Ini ada seorang perawi yang tidak kuat. Nah, ini menyebabkan hadisnya tidak sahih. Babun fil wudu qabla al-ghusl ba'da al-ghusl. Bab wudu setelah mandi. Mandi janabah. Hadis 107 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan wudu setelah mandi janabah. Jadi mandi itu sudah mencukupi dari wudu. Sehingga kalau kita sudah mandi janabah, tidak usah wudu lagi setelah itu. Dan ini hukum mencakup dua macam sifat mandi tadi. Sifat mandi yang ijza, yang tidak ada wudunya, itu sudah mencukupi dari wudu, sehingga tidak usah wudu setelah mandi. Atau sifat mandi yang kamal, yang sempurna, yang di tengah-tengahnya sudah ada wudunya. Nah, nanti selesai mandi tidak usah wudu yang kedua. Maka baik sudah wudu atau belum wudu, pada saat kita mandi sudah tidak wajib wudu lagi setelah mandi. Ringkasnya, hukum wudu ketika mandi junub adalah apa? Sunnah, itu ringkasnya. Maka setelah selesai mandi enggak perlu wudu lagi. Kecuali kalau kita melakukan pembatal wudu. Selesai mandi junub kemudian pipis, ya otomatis wudu lagi, Pak. Ini banyak orang tidak paham gitu. Tengah-tengah saya mandi, saya kentut. Ini apakah harus diulangi dari awal mandinya? Boten. Karena kentut itu hanya menyebabkan wajib wudu. Adapun yang menyebabkan wajib mandi adalah apa? Junub tadi. Lah panjenengan kan sudah junub, kemudian mandi. Tengah-tengah mandi kemudian kentut. Ya tidak harus mengulang dari awal, lanjutkan mandinya. Tadi sudah mandi sampai kepala, kemudian kentut. Nah, lanjutkan badannya yang dimandikan. Tapi nanti harus wudu lagi karena kentut itu adalah
pembatal wudu. Babu maja'a idza taqa, apabila berjumpa al-khitanani, dua jenis kelamin, dua alat kelamin, yaitu suami istri, wajabal ghuslu, maka sudah wajib untuk mandi. Nah, yang dimaksud bertemu ini harus digarisbawahi, maksudnya sudah masuk nih. Karena ada seorang pembicara terkenal di Indonesia masih muda nih, membaca hadis ini ditafsiri sendiri, kalau sudah ketemu nempel berarti sudah wajib mandi ya, itu karena belum ngaji fikih gitu. Ini yang dimaksud bertemu itu maksudnya sampai masuk. Kalau bertemu tok alias nempel saja, ini belum wajib mandi. Yang wajib mandi kalau sudah masuk kepala zakarnya tersebut. Dari mana taunya? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, idzal taqal khitanani, kalau berjumpa dua alat kelamin, wa ghabatil hasafa, dan sudah lenyap kepala zakar, faqad wajabal ghuslu, saat itulah wajib mandi. Nah, kata-kata lenyap kepala zakar ini alias masuk ini adalah sebagai inti dari wajibnya mandi janabah. Adapun hadis yang kita baca ini, hadis 108, ini hanya meringkas. Aisyah mengatakan, apabila sudah melewati alat kelamin laki-laki terhadap alat kelamin istrinya, maka wajib untuk mandi. Saya sudah melakukannya bersama Rasulullah SAW, lalu kami pun mandi. Nah, ini diringkas nih Pak. Hanya disebutkan apa? Melewati khitan itu terhadap khitan. Tapi intinya maksudnya adalah tadi sampai masuk. Kalau hanya tempel-tempel saja, tidak sampai kepada wajib mandi. Hadis 109 sama, enggak usah dibaca, biar cepat khatam nih. Kemudian di sini beliau mengatakan, inilah pendapat mayoritas ulama, bahwasanya kalau sudah masuk, meskipun tidak keluar mani, wajib mandi. Mayoritas ulama, kata-kata mayoritas menunjukkan berarti ada yang menyelisih. Ada sebagian ulama berpendapat yang penting itu bukan masuknya, tapi yang penting itu maninya. Sudah hubungan misalnya 1 jam tapi nggak keluar mani, nggak wajib mandi, itu ada yang berpendapat gitu Pak. Tapi pendapat itu hanya dulu di masa sahabat Nabi, ada yang berpendapat gitu. Setelah itu pendapat itu sudah punah. Sekarang ini sudah ijma' sepakat para ulama bahwa hubungan suami istri kalau sudah masuk meskipun tidak keluar mani maka wajib untuk mandi. Nah, maka perkataan Imam Tirmidzi mayoritas ini karena adanya sebagian kecil ulama zaman dulu yang tidak sesuai dengan pendapat ini, tapi pendapat itu sudah punah. Berikutnya babu maja'an al-ma' minal ma', bab bahwasanya air itu dari sebab air. Apa maksudnya? Air yaitu mandi. Minal ma' dari sebab air yaitu dari sebab mani. Artinya wajibnya mandi kalau keluar mani. Kalau tidak keluar mani berarti tidak wajib mandi. Tapi ini hukum di awal Islam. Dulu di awal-awal Islam Rasulullah menetapkan suami istri kalau hubungan nanti terakhir dilihat keluar mani tidak. Keluar mani, wajib mandi. Tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Itu dulu di awal Islam. Tapi kemudian hukumnya sudah dihapus. Mansukh. Mansukh artinya dihapus. Yang menghapus namanya nasikh. Maka ada istilah nasikh mansukh. Dalil yang menghapus dan dalil yang sudah dihapus. Makanya Ali bin Abi Thalib berfatwa, barang siapa yang belum paham nasikh mansukh, jangan memberikan fatwa di tengah masyarakat. Nanti rusak semua agama ini. Dia membaca hadis, ini ada hadis menunjukkan kalau belum keluar mani berarti tidak wajib mandi, kemudian ngasih fatwa. Nah, dia enggak paham nasikh mansukh, enggak boleh. Enggak boleh berfatwa, enggak boleh apa? Ngajar manasikh mansukh aja enggak paham. Dan nasikh mansukh ini ada dalam hadis, juga ada dalam ayat-ayat Al-Quran sebagaimana sudah kita bicarakan pada majelis tafsir tahun lalu. Hadis 110 dari Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan
sesungguhnya tiada lain, hukum mandi wajib dari sebab keluar mani itu adalah hukum rukhsah di awal Islam saja, lalu dilarang dari hal itu. Dilarang oleh Nabi dengan hadis yang tadi saya bacakan ya. Kalau sudah berjumpa dua khitan dan sudah masuk apa kepala dagar, maka sudah wajib mandi, baik keluar mani atau tidak keluar mani. Ini sangat jelas, ini menghapus hukum yang sebelumnya. Maka di sini Ubay bin Ka'ab meralat pendapat orang-orang yang mengatakan tidak wajib mandi kalau belum keluar mani. Itu pendapat yang salah. Hadis 111 ini sama, enggak usah kita baca karena isinya sama. Hadis 112, Ibnu Abbas mengatakan tiada lain hukum wajib mandi apabila keluar mani itu hanya berlaku fil ihtilam, untuk mimpi basah saja. Jadi sabda Nabi, kalau keluar mani wajib mandi, kalau tidak keluar mani tidak wajib mandi, ini masih berlaku kalau itu untuk mimpi basah. Panjenengan malam-malam tidur mimpi basah, hubungan, mimpinya mimpi hubungan, tapi bangun-bangun dilihat celana, oh kok nggak basah, nah ini nggak wajib mandi. Sebaliknya, panjenengan bangun-bangun mendapatkan mani pada apa celananya, padahal diingat-ingat mimpi apa tadi saya, nggak ingat. Saking terlelapnya tidur, mimpinya tidak ingat. Ini tetap wajib mandi. Karena intinya itu adalah al-ma'u minal-ma'. Wajib mandi kalau keluar mani. Intinya adalah maninya, bukan ingatnya. Ingat atau tidak mimpinya, enggak peduli. Yang penting, keluar mani berarti wajib mandi. Maka ringkasnya hadis ini, tiada lain wajib mandi apabila keluar mani, ini bisa memiliki dua makna. Makna pertama sudah tidak berlaku, makna yang kedua masih berlaku. Makna pertama yaitu tentang hubungan suami istri, ini sudah enggak berlaku karena sudah dihapus hukumnya. Makna yang kedua ini tentang mimpi basah, ini masih berlaku. Dan ini termasuk contoh satu hadis memiliki dua makna. Makna pertama sudah dihapus, makna yang kedua masih berlaku. Berikutnya, babun fi man yastaikid, orang yang bangun-bangun, fayarwa balalan, dia melihat basah di celananya, wala yadhkur tilaman, tapi tidak ingat mimpinya. Ini yang saya ceritakan tadi, bangun-bangun basah, tapi diling-iling, gak ada mimpinya, mimpi apa saya? Nah ini hukumnya bagaimana? Ini ada perselisihan pendapat, Pak. Maka mari kita baca. Aisyah berkata, telah ditanya Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki mendapati basah pada celananya padahal tidak ingat mimpi apa-apa. Maka beliau mengatakan, yaghtasil, wajib mandi. Beliau ditanya lagi tentang seorang laki-laki yang dia itu yakin bahwa dia sudah mimpi basah. Jadi teringat mimpinya, mungkin sama siapa itu dia teringat, di mana melakukannya teringat, tapi tidak dapati ada mani, tidak dapati ada basah. Maka beliau mengatakan la ghusla alaihi, tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apakah wajib atas wanita kalau melihat air mani ketika mimpi, apakah wajib mandi? Maka beliau mengatakan na'am, iya dong. Innan nisa, sesungguhnya para wanita, syaqa'ikur rijal, adalah saudari kandung kaum laki-laki. Ini hadis berarti menunjukkan tiga hal, Pak. Yang pertama, kalau keluar mani meskipun tidak ingat mimpi apa, wajib mandi. Yang kedua, kalau tidak ingat mimpi apa tapi keluar mani, maka wajib mandi. Bagaimana nih? Kalau keluar air mani, maka wajib mandi. Kalau tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Yang ketiga, bahwasanya perempuan itu juga bisa mimpi basah. Tapi itu jarang-jarang. Rata-rata yang mimpi basah adalah laki-laki. Perempuan bisa dihitung jari, mungkin tidak semua perempuan. Karena ketika masalah ini ditanyakan kepada Nabi,
Ini kan su'ila ya, ditanyakan kepada Nabi. Yang bertanya bukan Aisyah, ini perawinya Aisyah, tapi yang bertanya bukan Aisyah. Yang bertanya orang lain. Nah, dalam hadis itu disebutkan, dalam hadis lain disebutkan yang bertanya adalah Ummu Sulaim. Wahai Rasulullah, kalau wanita mimpi basah, keluar mani, wajib mandi tidak? Nah, maka Ummu Salamah yang mendengar pertanyaan tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin wanita itu bisa mimpi basah? Maka beliau mengatakan, ya mungkin. Kalau tidak mungkin, dari mana anakmu kok serupa dengan kamu? Anak serupa dengan ibu, itu menunjukkan apa? Ibu punya air mani. Anak serupa dengan bapak, berarti bapak mempunyai air mani. Nah, maka pertanyaan Ummu Salamah ini menunjukkan jarangnya wanita mengalami hal tersebut, tetapi itu bisa terjadi karena Ummu Sulaim bertanya. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau seseorang bangun lalu melihat basah, wajib mandi tanpa harus memeriksa ini basahnya kenapa. Pokoknya basah mandi. Ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, tiada lain wajibnya mandi itu kalau basahnya adalah basah mani. Jadi ketika basah dilihat dulu, ini basahnya basah apa? Dibau pesing. Oh, berarti bukan mani. Dibau enggak ada baunya. Padahal biasanya kalau saya keluar mani itu ada baunya, berarti bukan mani. Masing-masing kita kan punya apa namanya kebiasaan sendiri-sendiri, toh. Air maninya baunya apa kan tahu. Nah, ketika panjenengan bangun tiba-tiba basah, padahal tidak teringat mimpi apa-apa, maka panjenengan periksa airnya ini air apa ini. Ini pernah saya alami, Pak. Saya ikut daurah di Iskariman. Waktu itu musim dingin, Masya Allah dinginnya, Masya Allah gak kuat. Saking dinginnya, pas pagi hari itu bangun-bangun, basah saya, Pak. Wah, sudah dingin, daurah lagi, gak bisa masak air kan, karena bukan rumahnya sendiri. Kemudian harus mandi junub, susah bukan main. Nah, kalau saya pengen tidak susah, pakai pendapat yang kedua ini. Lihat basahnya basah apa? Oh, ternyata basahnya bukan basah mani. Mani saya enggak seperti ini. Biasanya mani saya baunya begini. Ini bukan bau seperti itu. Biasanya mani saya sifatnya begini. Ini sifatnya tidak seperti itu. Nah, berarti tidak wajib mandi. Ini pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, semua pendapat ini pendapat para ulama kita. Maka dipilih yang mana terserah. Kalau panjenengan pilih pendapat Imam Ahmad, enggak usah diperiksa, langsung wajib mandi, silahkan. Panjenengan ikut pendapat Imam Syafi'i, diperiksa dulu, kalau sifatnya sifat mani baru mandi, silahkan. Karena kita bukan ulama, enaknya bukan ulama, itu bisa ngikuti apa? Para ulama. Coba kalau kita ulama, malah susah. Kamu tidak boleh ngikuti pendapat orang. Pendapatmu sendiri gimana? Tidak boleh ngikuti. Karena ulama bisa ijtihad. Nah, orang-orang awam seperti kita, enggak bisa ijtihad. Makanya ada ungkapan apa? Al-ami la madhhaba lahu. Orang awam seperti kita itu tidak punya madhab. Enggak bisa bermadhab, enggak bisa apa namanya berijtihad sendiri, enggak bisa. Lah terus madhabnya orang awam gimana? Madhabnya ikut gurunya. Gurumu siapa? Ya sudah, kamu diajari gurumu apa, ikuti saja. Orang Indonesia rata-rata ngaji madhab Syafi'i. Akhirnya gurunya mengajarkan kalau kamu basah ketika bangun tidur dicek dulu. Nah sudah, ikuti gurumu sama saya. Nanti kalau kita ngajinya di Saudi beda lagi guru mengajarkan. Karena Saudi madhabnya Hambali, dia ngajarkan pendapat Imam Ahmad ini. Tanpa peduli langsung wajib apa? Mandi. Ternyata sudah masa waktu Isya, berarti sudah apa ini? Maju ya. Karena kemarin itu 18.45, sekarang 18.43. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Oh ya, menyalah-nyalai jari kita pada rambut kita itu dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam Sunan Tirmidzi tidak ada kalimat yang jelas, tapi kalimatnya tadi asrobati sya'ab, ya, membasahi rambut. Maksudnya bagian rambutnya semuanya
bagian kulit kepalanya dibasahi. Ada itu dalam Sahih Bukhari.